Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini bijak mengatur, mengurus wata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita Hari Ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita Hari Ini. Rasa umur 5 tahun dah boleh start hantar diorang ke sekolah dah. Sebab diorang boleh berpisah, dah belajar berpisah dengan keluarga, belajar dapat kawan-kawan baru semua itu. Kanak-kanak tu dihantar ke sekolah lebih awal lebih baik. Kanak-kanak sekarang makin muda ni makin cerdik. Anak buah saya yang saya nak umur 4 mereka dah masuk prasekolah. Ini kerana juga pendedahan awal pada prasekolah dapat lebih menyesuaikan diri mereka dengan keadaan yang sebenar dalam sekolah. 3-4 tahun lah, sebab nanti diorang tentu nak belajar bercakap. So nanti kalau dia orang tak ke sekolah, dia tak ada kawan. So nanti bila tak ada kawan, dia macam cakap kadang-kadang. 5 tahun, sebab kalau 5 tahun tu dia dah besar sikit, dia dah pandai berdikari. Sangat dia tak pandai berdikari, susah sikit. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam Wanita Hari Ini, siaran 8 Mei 2013, hari Rabu. Dan kali ini, hari ini dalam sejarah ya, pertama kali saya Irin Putri Azmi bersiaran bersama dengan Mac Clutter kita, Nabiha Rusti. Saya tu sebenarnya sangat teruja hari ini sebab hari ini kali pertama kita berdampingan dan semestinya sentiasa iri hatilah dengan Irin, sentiasa awet muda ya. Alah, Mac Clutter pun okey. juga. Dan sebenarnya tadi kita telah dengarkan pandangan orang ramai berkenaan dengan topik yang ingin kita bincangkan hari ini, di usia berapakah kanak-kanak perlu hadir ke prasekolah. Dan sebenarnya pendidikan prasekolah ni Irin adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia yang juga termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. Dan pendidikan prasekolah atau tadika ini sebenarnya bertujuan menyuburkan sikap-sikap positif dalam diri anak-anak kita, terutama dalam kemahiran menguasai kemahiran membaca, menulis, mengira dan sebenarnya mempersiapkan mereka untuk menghadapi alam persekolahan nanti. Betul tu. Dan kalau boleh saya kongsikan ya, sebenarnya saya, anak saya sekarang dah berumur nak masuk 4 tahun, tapi seawal umur 2 tahun lebih sebenarnya saya dah hantar dia ke tadika. Tapi lebih kepada untuk bersosial lah, kerana dia seorang saja di rumah, tak ada kawan. Jadi hantar ke tadika, ada juga rakan-rakan untuk dia bersosial. Jadi saya nampak peningkatan pada skill sosialnya. Dia pandai lagi bergaul dengan kawan-kawan. Jadi itu satu kebaikan lah yang saya nampak bila hantar anak awal ke sekolah. Tapi ada juga yang kata kalau hantar terlalu awal mungkin ada baik buruknya lah. Jadi kita akan tentukan atau kita akan bincangkan topik ini, di usia berapakah anak sesuai dihantar ke prasekolah, bersama dengan tetamu di studio sebentar lagi. Okey, tapi sebelum itu apa kata kita saksikan terlebih dahulu laporan yang telah disediakan oleh wartawan kita, Rina Kasim. Saksikan. Pendidikan prasekolah adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak yang berusia seawal 4 tahun hingga 6 tahun sebelum memasuki ke tahun 1 di sekolah formal. Penekanan terhadap konsep yang diaplikasikan iaitu belajar sambil bermain memberi tumpuan terhadap pembelajaran bertema. Kaedah pembelajaran ini meliputi aktiviti kelas, kumpulan dan individu. Pendidikan prasekolah secara tidak langsung bertujuan menyelahkan potensi yang ada dalam diri kanak-kanak, meliputi semua aspek perkembangan selain dapat menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk melangkah ke alam sekolah rendah. Menyedari hakikat itu, kecenderungan ibu bapa untuk memberi pendidikan prasekolah kepada anak-anak seawal usia 4 tahun dianggap sebagai langkah bijak sebagai persediaan untuk menjadikan anak-anak lebih berani, responsif dan bijak menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi. Hasilnya, anak akan lebih bersedia menerokai alam sekolah rendah di samping lebih cepat menerima proses pendidikan formal dan bersedia menghadapi persaingan pembelajaran bersama rakan sekelas. Laporan yang telah disediakan oleh rakan tugas Rina. Jadi berbalik kepada topik kita, di usia berapakah anak kita sesuai menghantar anak ke prasekolah. Jadi kita ada beberapa tetamu di studio pada hari ini untuk berbincang mengenai topik pada hari ini. Diperkenalkan di hujung sana bersama dengan Zaid Muhammad, perunding keluarga. Apa khabar? Baik. Selamat datang kembali. Sama-sama. Terima kasih. Dan di selain Cik Zaid, Cik Harold Hizrin Ibrahim. Wah, namanya. Okey, dan Afizah Salimun. Afizah Salimun dan juga anaknya Nafisha. Nafisha, ibu dah bapa. Dan di sebelah Nafisha iaitu Nuranizah Muhammad Anwar selaku
pengusaha tadika Pelangi Elite Pintar. Yes. Okey. Terima kasih kepada tetamu kita kerana hadir bersama kita pada hari ini. Baiklah, mungkin Encik Zaid boleh mulakan dengan perbincangan kita pada hari ini. Di usia berapakah sebenarnya yang paling sesuai untuk menghantar anak ke prasekolah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini topik yang banyak menjadi pertanyaan, terutama ibu bapa baru. Kadang-kadang tekanan masyarakat memainkan peranan sebenarnya. So, kadang-kadang kita tak berapa yakin dah bersedia ke anak saya ni, dah terlalu awal ke terlalu lambat ke. Untuk menjawab soalan ni, kita cuba tengok dari segi kematangan minda anak-anak. Biasanya dia ada 4 peringkat kematangan minda anak-anak. Bermula dari bayi sehingga lebih kurang umur 3 hingga 4 tahun. Ada yang awal sikit, ada yang lewat sikit. 4 tahun tu kita ambil purata. Ketika ni, awal tahun ni, anak-anak perlu lebih perhatian satu dari satu dengan ibu bapa. Maknanya secara kecil-kecilan. Mereka tak sesuai berada dalam grup yang besar, kumpulan yang besar, disebabkan oleh mungkin timbul perasaan bila dah ramai, tahulah. Kita sendiri pun bila masuk dalam grup yang besar, kita rasa takut, kita rasa apa namanya, overwhelmed. Bahasa Inggeris. Anak-anak pun sama, malah lebih lagi. Jadi ketika itu saya yakin tak berapa sesuai untuk pergi prasekolah. Tapi bila masuk hingga 3, 4, hingga 6 tahun, ketika itu mereka masuk fasa kedua, di mana mereka telah mula timbul perasaan ingin bersosial, ingin berkawan, dah mula pandai, jika ada pandai mengadu, pandai bercerita kepada ibu bapa. Ketika inilah bagi saya lah, umur di antara, secara ringkasnya, umur antara 4 hingga 5 tahun adalah waktu yang paling sesuai. Dan mungkin Encik Harold boleh terangkan sedikitlah berkenaan dengan Nafisha. Pada umur berapa Encik Harold menghantar Nafisha ke tadika? Okey, pada mulanya saya berbincang dulu dengan wife. Okey, kita tengok macam mana dia punya keberanian dia lah. Okey. Okay, untuk masuk sesuatu sekolah kan? Ya. Okey, macam saya pengalaman saya yang mula-mula dengan kakak dia lah. Okey, kakak dia kita masukkan 4 tahun dulu. Dan kita cuba adik dia pula lah. Okey, and then kita tengok cara perkembangan dia belajar. Okey, kalau kita hantar ke pusat jagaan aja semata-mata, kita tak hantar ke sekolah, kita tak tahu perkembangan pembelajaran dia macam mana. Ya. Okey, di situ kita tengok cara dia apa? Dia belajar, dia minat. Di situ kita dah dapat tangkap minat dia dalam pembelajaran lah. Ada tak pernah mengalami masalah? Alah, daddy tak nak pergi sekolah lah hari ni. Ada tak macam tu? Okey, ada tu memang ada. Tapi kita cuba tackle. Kita pujuk, cakap, kita pujuk dia. Okey, kat sekolah ada pembelajaran yang macam ni. Okey, nanti cikgu akan bawa ke sini. Okey, dia akan belajar macam ni. Okey, kawan-kawan kita macam ni. Macam itulah. Okey, mungkin Puan Afisha boleh berkongsi sikit. Tadi suami ada mengatakan bahawa belajar daripada kakaknya, lepas tu adik dia kan. Jadi macam mana agaknya, nampak perbezaan ke? Okey, perbezaan kakak dengan adik memang ketara lah. Kakak dia lebih berani lah sebab kakak dia, kita hantar pada dia umur dia 2 tahun dia masuk nursery. So dia berkawan semua sekali lah kan. Sebenarnya pendekatan antara guru dan budak tu sendiri. Dan bercakap tentang guru ni, mungkin Puan Nur Anizah ni boleh terangkanlah apa antara modul pembelajaran yang diterapkan di tadika. Okey, kita sebagai tadika yang mendaftar di bawah pendidikan swasta iaitu Anda Pelajaran Malaysia, tapi kita menggunakan kaedah kurikulum yang ditetapkan oleh Pelajaran Malaysia lah, maknanya kita gunakan modul KSPK lah, kurikulum standard pelajaran kebangsaan. Yang mana modul-modul ni dia lebih mengutamakan kanak-kanak yang untuk tahap ketadika, mereka digalakkan berusia 3 tahun setengah, 3 years and plus, maknanya umur 4 tahun, 5 tahun dan 6 tahun lah kanak-kanak tu. Jadi modul yang diterapkan tu memang kita memang disediakan oleh pihak pelajaran dan kita mengikuti dan kita pun pergi setiap kursus dan kita tahu macam mana untuk mengajar kanak-kanak yang seawal usia 3 tahun setengah apabila mereka ketadika dan 4 tahun, 5 tahun. So setiap kanak-kanak ni adalah berbeza modul-modul yang disediakan. Daripada segi mungkin kanak-kanak yang 3 tahun setengah dia baru nak attract, nak adapt dengan situation tu. So cara kita lah, kita mengikutilah perkembangan yang setiap aspek kurikulum yang dianjurkan. Kita nak
Ya. Silakan. Dan, kita sebenarnya sedia maklum bahawa kanak-kanak ni lebih lebih sesuai belajar melalui bermain, kan. Jadi bagi kanak-kanak mungkin berusia 3 tahun lebih atau mungkin seawal 2 tahun lebih yang telah dihantar ke tadika, jika mereka belajar lebih kepada bermain, adakah itu lebih sesuai bagi mereka? Ya, memang saya amat setuju. Dan saya tertariklah, kita kena hantar mengikut kesediaan anak-anak sebenarnya. Panduan ini adalah sebagai panduan kepada bapa. Dan kalau kita hantar pun, kita pilih tempat yang kalau di peringkat awal, umur 2-3 tahun, mereka suka bermain. Tak payahlah kita nak tekankan ABC ke apa, akademik. Sebab itu akan sampai masa dia. Lebihkan bermain untuk meningkatkan tahap kemahiran bersosial. Bagi saya ini jauh lebih penting daripada kepandaian membaca dan sebagainya. Dan yang kedua, ibu bapa ini, biasa ibu bapa mereka suka bersaing. Jadi dia hantar anak, bukan disebabkan oleh kemampuan anak, tapi dia nak anak dia tu bersaing lebih pada orang lain. Bagi saya ini tidak sihat dalam jangka masa panjang. Sebab ia menimbulkan tekanan dan stres pada anak-anak tu sendiri. Anak-anak walau kecil pun sekarang dah stres. Kita kecil-kecil dulu tak kenal erti stres. Tapi zaman sekarang memang stres. Jadi kita sebagai bapa kena berani sebenarnya. Kita kadang kita tengok anak kita stres, kita kena berani berundur satu langkah. Saya ambil contoh, ada ibu bapa yang berbincang dengan sekolah nak anak dia masuk kelas yang kehadapan, advance. Dia nak anak dia, tapi anak tu tak bersedia. Jadi anak tu tertekan. Jadi sepatutnya ibu bapa sebenarnya dia kena berani, tak apalah saya undur beberapa langkah ke belakang supaya apabila tiba masanya saya boleh pecut ke hadapan. Maknanya macam ni, ada setengah ibu bapa apabila dia hantar anak dia kelas advance, jadi anak dia tak boleh tak boleh ikut. Jadi dia kena berani, okey tak apa, masuk kelas yang bermain dahulu. Anak-anak kadang suka berlompat-lompat, menyanyi, menari, itu yang mereka suka. Saya kira ibu bapa juga perlu orang kata sedikit reserve lah dalam hal sebegini. Tidak terlalu asyik untuk berlumba-lumba dengan ibu bapa yang lain. Dan banyak lagi akan kita bincangkan bersama dengan panel-panel kita. Tapi sebelum itu, apa kata kita berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Wanita Hari Ini. Dan kami masih lagi membincangkan topik di usia berapakah sesuai untuk anak dihantar ke prasekolah. Dan masih lagi bersama tetamu di studio. Tapi sebelum itu kita akan bersama dengan Azizah di Tadika Sinar Intellect sebenarnya untuk mengetahui apa mungkin program atau modul yang disediakan di sana. Kita saksikannya. Ya, terima kasih Irin dan juga Nabihah di Sri Pentas. Baiklah, saya kini sebenarnya berada di Tadika Sinar Intellect di Semenyih, Selangor, di mana menempatkan kanak-kanak yang berusia antara 4 hingga 6 tahun, seramai lebih kurang 60 orang. Dan untuk mengetahui tentang pembelajaran prasekolah di sini, saya perkenalkan di sebelah saya Puan Bizawati Ahmad, ya, selaku pengetua ataupun guru besar di Tadika ini. Apa khabar Puan? Khabar baik. Okey, baik. Mungkin Puan nak ceritakan sedikit tentang latar belakang Tadika ni di sini terlebih dahulu. Okey. Tadika Sinar Intellect ni ditubuhkan pada 2011. Dia ditubuhkan disebabkan oleh permintaan yang tinggi daripada ibu bapa untuk prasekolah. Baiklah, mungkin nak ceritakan juga tentang kanak-kanak ditempatkan di sini yang berusia antara 4 hingga 6 tahun. Apakah bentuk pembelajaran yang ditekankan di sini? Okey. Kanak-kanak di Tadika Sinar Intellect ni terdiri daripada 4 hingga 6 tahun, yang mana kita tekankan adalah 4 aspek, iaitu 4M, membaca, menulis, mengira dan menakul. Tapi kita paling utamakan membaca untuk kanak-kanak yang 6 tahun mesti dah boleh membaca. 4 tahun pun ada yang dah boleh baca, 5 tahun pun ada, kita gunakan kaedah-kaedah Aisina. Okay, baiklah. Pendapat Puan sendiri ya tentang usia yang paling ideal sebenarnya untuk seorang kanak-kanak itu memasuki prasekolah, kerana ada yang juga yang berpendapat ya kalau dihantar seawal usia mungkin terlalu awal mereka akan mudah menjadi bosan. Bagaimana pendapat Puan? Okey. 4 tahun tu adalah usia yang paling baguslah bagi saya untuk masuk prasekolah ni. Sebab 4 tahun ni kanak-kanak dah mula matang kan, dah mula faham apa yang kita cakap. Lepas tu dia faham apa yang kita ajar kan. 4 tahun sebagai saya adalah yang terbaiklah, usia 4 tahun. And then ada pendapat pula yang mengatakan mereka akan cepat bosan. Bagaimana pendapat Puan sendiri? Adakah begitu sebenarnya? Kalau 4 tahun bagi saya tak bosan sebenarnya, sebabnya pembelajaran tu sentiasa berubah. 4 tahun hingga 6 tahun bukannya sama kan. Dia akan 4 tahun lain, 5 tahun lain, 6 tahun lain. Dia punya silibus kan. Kita dah atur, kita dah ikut ke SPK. Jadi
saya rasa tak ada sebab kenapa ada perkataan bosan tu. Ha, sebabnya kalau 4 tahun dia tak boleh membaca, dia akan bawa kepada 5 tahun. 5 tahun dia akan ingat balik apa yang dah lepas. Biasanya budak-budak akan macam tu. Ha, jadi kalau budak 4 tahun yang boleh membaca tu, ha, itu dia memang IQ dia memang cepatlah. Ada pendapat ataupun kajian dijalankan Amerika Syarikat mengatakan bahawa kanak-kanak di bawah usia 6 tahun mereka sepatutnya didedahkan dengan sedikit permainan, bukan sahaja membaca ataupun aspek-aspek yang terlalu akademik. Pendapat puan sendiri? Kalau macam tu okeylah. Permainan tu penting juga kan, sebabnya supaya budak-budak tak bosan. Tapi kalau bermain je, sentiasa belajar sambil bermain je, tak boleh juga bagi saya kan. Tapi kalau ada campur bermain ke apa, apa salahnya budak-budak ni pun kalau ada hari-hari dia, saya bawa keluar, berjalan, tengok cuaca kan, langit, pokok. Ha, tu biasalah kan, bermain sambil belajar tu okeylah. Jadi bermain sambil belajar juga ditekankan di tadika ini. Baiklah, itu sahaja yang sempat kita kongsikan bersama dengan Puan Bizawati daripada Tadika Sinar Intelek. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Puan Bizawati kerana sudi bersama kami di Wanita Hari ini. Dan untuk perbincangan yang lebih rancak, saya pasti kita kembali ke Sri Petas bersama dengan Nabiha dan juga Irin. Silakan. Mm-hmm. Terima kasih Aziz. Mm-hmm. Okey, kita nak tanya kepada Puan Adiza terlebih dahulu ya. Bila bercakap tentang kanak-kanak ni, daya tumpuan mereka sebenarnya sangat kurang. Saya rasa kurang di 3 minit. Betul. Jadi, bagaimana guru-guru sendiri memainkan peranan untuk membantu kanak-kanak ini dalam proses fun learning itu sendiri? Okey, dan kita ambil contoh untuk kanak-kanak yang 4 tahun contohnya kan. Sebab budak-budak ni dia baru nak mengenal alam, menerokai alam persekolahan tersebut. Yeah. Maknanya cara dia nak bergaul dengan rakan-rakan dia. Jadi dia ada budak ni, dia bermacam-macam sikap dan bermacam-macam pemikiran mereka sebelum dia masuk ke alam persekolahan. Jadi pada saya guru itulah yang memainkan peranan yang penting. Sebab guru ni dia lebih, bila di sekolah murid-murid akan rasa dekat dengan guru. Jadi guru ni akan membuatkan kanak-kanak tu rasa selamat bila berada di kawasan sekolah lah. Maknanya cikgu akan adaptkan apa perlakuan seperti kita ni akan turun lah. Maknanya kita akan jadi seperti kanak-kanak. Aha. Sebab, contoh pembelajaran? Contoh pelajaran macam kita menyanyi. Aha. Kita menyanyi A, B, C. Jadi budak-budak ni dia bukannya boleh fokus kan. Jadi bila kita menyanyi dan menari bersama-sama, jadi dia akan jadi seronok. Dia akan jadi lebih semangat untuk belajar. Dan cepat mungkin masuk dalam apa dia orang punya minda kanak-kanak tersebut. Dan cikgu pun maknanya kita duduk sama level dengan kanak-kanak, kita bawa diri kita untuk setaraf dengan kanak-kanak. So kita boleh sama bermain dengan dia orang sekali. Okey. Dan bagi Encik Said pula, saya dapat tahu bahawa ada beberapa pusat pendidikan swasta yang menawarkan program untuk mungkin bayi yang berusia mungkin 9 bulan, mereka yang baru lagi berangkak dan sebagainya. Jadi program-program seperti ini dan juga seperti para sekolah juga, adakah sebenarnya penting untuk bayi sekecil itu? Okey. Ini banyak memanglah sekarang ni dah jadi macam perniagaan. Dia cuba menarik ibu bapa yang macam tadilah, yang kompetitif. Ini bersaing. Tak salah sebenarnya. Tetapi kita kena tahu biarlah sesuai dengan bentuk. Dan yang paling penting, had masa. Kadang-kadang sebab macam disebut tadilah, daya tumpuan bayi lagilah. Saya ingat 10 saat tak sampai. Terlalu pendek. Jadi kita boleh, bagi saya peringkat ni boleh dilakukan, tetapi biar berpada-pada. Dan aktiviti kena menjurus kepada sentuhan banyak fizikal. Disebabkan macam saya sebut tadi, peringkat 3 tahun pertama amat-amat memerlukan sentuhan fizikal. Jika dia berjaya membina sesuatu, kita bagi pelukan kat dia, bagi ciuman, bagi galakan. Supaya, more one-on-one. Dan kalau kita perlu hantar mereka ke tempat-tempat sendiri sebabkan kerja dan sebagainya, kita pastikan anak-anak peringkat ini memerlukan banyak empati. Empati maknanya belas kasihan. Dia perlu perhatian, belas kasihan. Sebab tu one-to-one tu, kalau tak boleh satu dengan satu, paling tinggi tiga murid, satu penjaga ataupun 4 satu penjaga, itu maksimum lah. Jadi jika terlalu ramai, anak-anak ni terbiar, tak ada orang nak bagi perhatian. Dan macam program-program tadi, biasanya mahal lah. Biasanya saya ingatkan. Sebab mereka perlu ramai penjaga. Dan aktiviti biasanya aktiviti yang
diimport daripada negara-negara maju, luar negara. Mm-hmm. Bagus, sebenarnya bagus, tapi bukanlah satu hari kita hantar ke itu. Berpadalah maksimum dalam satu jam, dua jam. Berpada-pada. Ya. Baiklah, dan kita sebenarnya ada satu lagi bingkisan untuk dikongsikan mengenai pengalaman ibu bapa yang menghantar anak mereka ke prasekolah. Jadi apa kata kita saksikan? Pendidikan awal kanak-kanak sememangnya amat penting bagi memastikan perkembangan minda mereka sebagai persediaan untuk menerokai dunia pembelajaran. Ramai di kalangan ibu bapa mengambil langkah awal untuk menghantar anak-anak ke dunia prasekolah ataupun tadika ketika usia mencapai 4 tahun. Yusni Syam Yusof turut berkongsi pengalaman menghantar putri sulungnya Alia Maisara seawal usia 4 tahun. Awal 4 tahun tu bagi kami memang masa yang sesuai sebab otak dia tengah berkembang, dia mudah dapat cepat belajar. So bagi memang nampak banyak improvement lah sewaktu kita hantar umur 4 tahun tu, memang waktu yang sangat-sangat sesuai bagi dia. Okay, bagi Alia Maisara ni kita nampak memang dia jadi lebih berdisiplin. Lepas tu dia macam tak takut untuk ke sekolah. Lepas tu banyak seawal 4 tahun dia dah kenal huruf, 5 tahun tu memang dia dah fasih membaca. Memang banyak nampak improvement, pandai bergaul dengan kawan-kawan pun memang tak takut-takut. Banyak memang nampak sangat improvement dia kat situ. Bosan tu memang tak ada sebab memang setiap kali cuti sekolah dia memang sangat excited untuk ke persekolahan yang seterusnya tu. Memang dia tak nampak bosan langsung kat situ. Memang dia memang sangat excited nak pergi sekolah sebab nak jumpa kawan-kawan, sebab aktiviti sekolah pun menarik. Sebab kita hantar pun setengah hari je kan, prasekolah setengah hari. So memang tak ada masalah, tak mengganggu waktu dia dekat rumah, pergaulan dia dengan adik ke dengan kami sekeluarga memang tak ada mengganggu. Selama 3 tahun menghantar Alia Maisara ke sekolah tadika yang berbeza, Yusni Syam dapat melihat perbezaan anaknya dari segi pembelajaran, pergaulan serta respon terhadap persekitaran. Ternyata Alia Maisara memberi reaksi yang positif dalam setiap pendidikan yang diterima ketika berada di tadika. Bagi saya, macam Alia Maisara anak pertama, so dia menjadi bahan eksperimen pada saya dan suami untuk memilih prasekolah yang terbaik sebab itu akan memberi kesan kepada adik dia pula nanti. So macam dia, untuk Alia Maisara memang banyak prasekolah yang kami tukar selepas 4 ke 6 tahun tu, memang banyak kali tukar sebab kita pun memang buat research, memang tengok macam mana feedback dia, apa yang dia dapat belajar, apa yang dia dapat daripada sekolah tu. So kalau rasa tak okey, kita tukar. So macam kita search juga macam apa pendapat ibu bapa lain. So mana yang terbaik kita tukarlah, kita beri yang terbaik untuk dia. Mata pelajaran dia, lepas tu cara cikgu tu mengajar. Dan hubungan ibu bapa dengan cikgu pun kena ada hubungan yang baik dekat situ. Cara cikgu berhubung dengan ibu bapa, semua kita ambil berat dekat situ. Dan aktiviti-aktiviti yang diadakan di sekolah tu sepanjang tahun, macam mana dia tarik ibu bapa sekali, itu yang kita ambil berat kan. Memang tidak dapat disangkalkan lagi, dunia prasekolah turut memainkan peranan penting untuk perkembangan minda anak-anak. Kebanyakan ibu bapa bersetuju untuk memberi pendedahan kepada anak mereka seawal usia 4 tahun demi kecemerlangan permata hati tercinta. Aha, itu dia antara bingkisan yang boleh kita kongsikan bersama anda. Yeah. Dan sebenarnya saya nak tanya kepada Puan Wiza sendiri, ya. Apa antara perkembangan positif yang boleh dilihat dalam diri anak-anak apabila dihantar ke tadika? Okey, untuk perkembangan yang baik ya kan, seperti kakak dia lah. Uh-huh. Saya hantar dia pada umur 4 tahun. Ya. Yeah. Okey, dia membesar di nursery pada kecil. Lepas tu dia cikgu Aniza sendiri yang ajar dia kan. Lepas tu saya pun bincangan cikgu Aniza. So sekarang ni dia nampak lebih independent tau. Independent, dia pandai buat hal dia sendiri dan dia tahu time-time dia nak belajar bila. Dia sebenarnya dia pendidikan awal pada umur 4 tahun tu dari segi dia orang punya dia punya tu kan. So pendidikan daripada cikgu dia sendiri, lepas tu kat rumah pendekatan pada mak bapak tengok dia punya pembelajaran kan. Tengok dia lagi lagi pandai menyusun dia punya masa. Okey. Dan saya difahamkan bahawa kakaknya telah di advance kan, masuk kelas yang lebih advance. Jadi kenapa agaknya dan mungkin kesan yang dapat dilihat? Okey, pada mulanya saya ingin mencuba, kita nak tengok tahap mana dia boleh pergi. Okay, jadi masa dia umur 4 tahun, mula-mula kita bagi dia dalam masa setengah tahun itulah untuk dia belajar dalam kelas 4 tahun. And then saya bincang dengan cikgu dia, okey, kita cuba untuk yang lagi setengah tahun tu, kita cuba untuk advance. Jadi bila dia advance, kita tengok dia dapat beat
dia dapat bid dengan pelajar yang umur 5 tahun sedangkan dia 4 tahun. Ya. Yeah. Okey, jadi bila tahun depan kita masukkan dia 6 tahun. Yeah. Ah. Jadi bila saya tengok dia boleh bid juga. Saya kira kemampuan kanak-kanak itu sendiri harus diambil kira ya. Mungkinlah sedikit tips dari Encik Zahid lah bagi ibu bapa di luar sana yang ingin menghantar anak ke pendidikan prasekolah. Okey. Saya bagi dua tips lah. Okay. Yang pertama, dalam memilih tadika tu sendiri, jangan kita pilih kerana kita yang nak. Kita kena bagi anak yang pilih. Jadi cara terbaik bagi saya, saya banyak bagi cadanganlah kepada ibu bapa, klien saya sebagainya. Pilih sekurang-kurangnya tiga. Tiga tadika yang sesuai dengan kita. Kita bawa anak sambil-sambil kita bincang tentang yuran. Yeah. Tentang apa, biar anak-anak masuk. Dia explore. Dia eksplorasi dalam tu tengok. Dan pergi tempat yang kedua. Pergi tempat yang ketiga sebelum kita buat keputusan. Sebelum nak buat keputusan, kita tanya anak. Adik, mana satu yang adik suka? InsyaAllah, ramai yang dah praktis macam ni, dia kata besoknya, dia katalah, oh adik suka yang nombor dua. Dan kita hantar yang nombor dua, berani saya berani jamin, insyaAllah tak ada drama. Jadi anak-anak pun lebih bersemangat. Lebih bersemangat. Ya? Yeah. Buka pintu kereta, dia yang berlari masuk. Tak sempat kita. Alhamdulillah. Itulah sedikit. Sedikit daripada apa? So dari kesinambungan yang Cik Zahid cakap tadi, jadi kita pun pihak tadika so mesti memainkan peranan lah. Yeah. Maknanya cikgu-cikgu kat situ memang kena bertindak macam menarik minat kanak-kanak lah. Bila dia datang, kita tunjukkan kasih sayang, kita belai diorang, kita tunjuklah dengan diorang pendekatan yang terbaik untuk diorang kan. Jadi biar diorang rasa seronok bila dia dah berdamping dengan kita. Jadi mungkin sebab-sebab ni dia akan seronok lah dan untuk datang ke tadika kita. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan dan semua tetamu di studio pada hari ini kerana berkongsi tips dan juga nasihat dan pengalaman mengenai prasekolah ini. Dan kita pun telah sampai ke penghujung perbincangan kita pada hari ini. Dan kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Wanita Hari Ini. Dan sekarang ini kita telah tiba ke segmen tajaan bersama dengan Bella Vita. Dan bersama saya pada hari ini dua orang yang cukup cantik dan manis, pasangan ibu dan anak. Diperkenalkan di hujung sana, Nur Kartini Nur Muhammad, pengasas Bella Vita. Dan juga Nilofa Muhammad Nur, pengarah urusan Bella Vita. Yeah. Dan mungkin Nilofa boleh mulakan dengan mungkin cerita tentang kebaikan ataupun kelebihan Bella Vita ini. Okey, pertama sekali Nilofa ingin ucapkan terima kasih kepada semua pengguna Bella Vita yang sentiasa memberi kepercayaan dan sokongan kepada produk kami. Dan alhamdulillah baru-baru ni kebelakangan inilah feedback ataupun respon cukup memberangsangkan daripada anda semua. Dan kepada anda yang baru pertama kali menonton kami di Surat Tajaan Wanita hari ini, saya sekali lagi ingin perkenalkan produk Bella Vita, produk kesihatan dan kecantikan yang mempunyai lebih daripada 40 ramuan penting termasuk sayur-sayuran, kolagen, acid hyaluronic, acai berry, oksinia dan sebagainya, kacik Fatimah dan sebagainya. Dan apa yang pasti dapat tengok masyarakat kita lebih terbuka untuk mengamalkan produk produk kesihatan, suplemen dalam diet harian. Dan tapi apa yang penting ialah kita harus pilih produk yang orang kata terbukti secara klinikal dan berkualiti tinggi ramuannya. Dan baru ni, pagi tadi sebelum saya ke sini, ada satu panggilan telefon daripada seorang pengguna muda Bella Vita yang berasal dari Negeri Sembilan yang menyatakan dia berminat untuk menjadi stokis Bella Vita. Asalnya dia pengguna biasa, tapi setelah dapat melihat perubahan positif yang dialami sendiri, dan rakan juga menegur yang dia kata dah hilang produk-produk jerawat, bintik hitam pun tak ada, dia kata muka lebih berseri, dia jadi cakap dia nak ambil peluang ni untuk menjadi rakan negeri Bella Vita sendiri. Dan untuk VT pada minggu ini kita saksikan VT yang berkaitan dengan sembelit, wajah yang kusam dan juga masalah buasi. Kita saksikannya. Sebelum ni pun dia turun naik lah berat badan kita kan, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Lepas tu dah pengambilan Bella Vita ni, alhamdulillah dia okey lah, dia macam senang buat air besar, dia tak sembelit dah. Kalau saya tak makan ubat, just tak masuk tandas lah. Gantung pada ubat ya. Lepas tu dah jumpa produk Bella Vita ni, alhamdulillah dia okey lah. Dia hari-hari pun kita makan dia aman, hari-hari pun kita buang lah segala toksik-toksik dalam badan. Kulit pun dulu dia jadi macam black.
toner yang tak sekata, nampak parut-parut lah, ketara jugalah. Dah ambil Belavita ni, dia okey, dia kurangkan parut-parut di muka lah, nampak lebih shining. Semula jadilah. Dan TV keluar iklan Belavita yang pertama oleh Nelofa dengan Patini lah. Saya tengok video mereka tu, lepas tu saya rasa teruja nak cuba lah produk ni. Saya puas hati bila makan tu, kira mangkit pagi rasa ringan badan. Lepas tu sakit tapak kaki saya pun dah hilang. Seminggu nampak dah kesan dia. Seminggu dia makin berkurangan lah. Macam ketidak rasa macam cucuk-cucuk di kaki tu memang sakit lah. Bila kita nak solat, memang payah lah rasa sakit ketara. Alhamdulillah dalam masa sebulan saya amal juga. Walaupun kita amal juga produk ni, kita masuk kuotak mungkin setengah orang tak nampak kesan lagi. Saya cuba juga. Alhamdulillah kuotak pertama memang nampak kesan. Seterusnya kuotak kedua, ketiga dan seterusnya sampai kuotak yang keenam. Saya ceritalah kat family kan. Okey, family pun kata baguslah, teruskan amalkan Belavita. Suami pun kata macam itulah. Dah okey, kita teruskan pengambilan. Jangan berhentilah. Memang khas untuk perempuan yang kita makan sekarang ni. Memang khas untuk perempuan lah. Okey, alhamdulillah. Okey, sihat. Trylah Belavita. Memang tak rugilah. Ini rasa cukup lengkap dan padat apa yang telah diceritakan oleh, diterangkan tadi oleh Puan Zuraini. Ya. Dan apabila proses penghadaman tidak berlaku dengan sempurna, jadi kita, badan kita mengumpul banyak toksin. Apabila badan banyak toksin, kita akan merangkai kepada berbagai-bagai penyakit. Badan menjadi lemah, wajah kusam, mudah berpeluh, pening dan berbagai-bagai lagi masalah-masalah lain. Sebab kita wanita, kita memerlukan tenaga untuk menjalankan tugas-tugas harian. Dan satu lagi, jangan lupa, Kak Tini sudah sentiasa bagi tahu, kita wanita adalah permata dunia, perhiasan dunia. Jadi kalau seperti ibarat kalau rumah, kalau kita tak serikan rumah kita dengan bunga, rumah tu tak ada seri kan, tak cantik. Jadi begitulah wanita, kalau tanpa wanita dunia ini tak berseri. Siapa kalau kita tak jaga, tak ada siapa yang boleh jaga diri kita. Jadi amalah produk Belavita, memang terbukti dan berkesan sekali produk Belavita yang sangat menakjubkan akhir-akhir ini. Memang kita mendapat sambutan cukup merangsangkan. Dan kita ada promosi untuk apa tu, kita ada Hari Ibu dan promosi RM590 untuk 4 kotak dan juga RM630 untuk harga Sabah Sarawak, RM590 untuk Semenanjung. Jadi jangan lepaskan peluang, belilah kepada ibu ataupun ibu mertua, kerana ini adalah peluang untuk kita apa tu hargai mereka kan, jasa-jasa mereka. Dan satu lagi yang program program untuk kumpulkan 6 kotak Belavita, tak payah hantar yang dalam lah, macam ni saja hantarkan kepada HQ, kami akan bagi 1 kotak percuma. Jadi jangan lepaskan peluang, memang kami mendapat sambutan yang sangat memberangsangkan. Tak cuba anda tak tahu, kalau dah cuba memang macam tadi Puan Zuraini cakap, suami pun tak kasi berhenti dah. Teruskan makan produk Belavita. Memang dan berkesan, menakjubkan. Mungkin bagi mereka yang berminat untuk menjadi rakan niaga seluruh Malaysia, boleh hubungi hotline kami. Ya, hotline kami 019-270-2222 dan kita akan memberi bantuan kepada stokis yang berhampiran, dan juga kita mengalu-alukan stokis ke seluruh negara mana yang masih ingin jadi stokis kepada Belavita. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada tetamu di studio kerana berkongsi maklumat itu. Dan wanita hari ini akan berehat seketika dan kembali lagi selepas ini bersama dengan Tengku Adil dan single terbarunya. Bila bertemu dan ingin bersama lagi. Wanita hari ini, wanita hari ini. Bagi meringankan beban pelajar yang kurang berkemampuan di Sekolah Menengah Kebangsaan Cyberjaya, sebuah dana kebajikan yang diberi nama iCare Sayang Disayang telah ditubuhkan oleh pihak pentadbir sekolah. Beberapa pihak telah tampil menyumbang dana untuk sekolah terbabit demi sebuah tanggungjawab social corporate. Program iCare Sayang Disayang ini memang diwujudkan ataupun atas inisiatif pihak pengurusan Sekolah Menengah Cyberjaya. Memandangkan di sekolah ini terdapati ada seramai kira-kira 80 orang pelajar yang terdiri daripada pelajar miskin dan anak yatim. Mereka ini belajar dalam sebuah kekurangan. Jadi
boleh kami tubuhkan secara properly adalah pada awal tahun ini. Dan tujuannya adalah untuk membantu mereka daripada semua segi, dari segi makan dia pada hari tu kerja dan juga kelas tambahan yang kami adakan dan juga keperluan asal lain seperti buku, kasut dan sebagainya. Dana ini dikumpul setiap bulan sebelum disalurkan kepada pelajar. Bantuan berupa wang saku, peralatan sekolah dan bungkusan makanan daripada pihak penaja turut diserahkan dalam majlis ini. Pelajar yang menerima bantuan ini terdiri daripada kalangan pelajar miskin dan anak yatim. Ada di kalangan pelajar kita apabila tiba waktu rehat, mereka hanya memandang saja ke arah kantin, menahan perut yang kosong kerana tidak mempunyai wang saku. Jadi pihak PIBG mengambil inisiatif untuk mencari dana bagi mengumpulkan satu dana khas supaya anak-anak mempunyai wang saku setiap hari. Sebab ada di kalangan pelajar-pelajar kita ni yang berada di sekolah sehingga jam 4 petang. Semoga dana kebajikan yang diperuntukkan ini dapat dimanfaatkan oleh pelajar dan sekaligus menjadi pembakar semangat untuk mengubah corak hidup keluarga. Ya, itu dia tadi bingkisan mengenai I Care Sayang Disayang. Dan seperti yang dijanjikan, kita akan bersama dengan Tengku Adil yang sebelum ini popular dengan lagunya Babak Cinta. Sebenarnya saya pun tunggu 30 hari ini nak jumpa dengan Tengku Adil. Ini dah berkesempatan. Cik. Dan dia Tengku Adil and the band. Mungkin boleh perkenalkan dulu. Hai, nama saya Tengku Adil. Di band saya ada verse. Gitar ni Mizi, bass Afri dan main kahon ni nama dia Ayam. Okay. Yeah. Kita nak tanya dululah. Yeah. 30 hari. Apa sinopsis sebenarnya lagu 30 hari ini sebenarnya? Lagu ni sebenarnya tentang nak katakan long distance relationship. Jadi ataupun couple ni yang duduk sibuk sangat dengan hal sendiri. Jadi susahlah nak jumpa. Adakah jadi, ini daripada pengalaman sendiri? Diilhamkan? Kalau lama tu yelah. Kalau dia adalah adjustment sikit. Tapi yelah dari pengalaman saya sendiri. Kadang-kadang saya sibuk atau nak keluar tu susah. Saya free, dia tak free. Atau dia free, saya tak free. Maknanya juga dia ni dah berpunya lah. Ya, saya. Okay. Ramai wanita di luar sana yang sedang menangis sekarang ni. Kita nak tanya jugalah antara genre yang dibawakan oleh Tengku Adil. Genre lagu ni dan single pertama saya bergenre pop rock. Tapi saya suka sangat dengan blues. Antara hero saya adalah John Mayer. Okey, dan kalau kita dapat lihat sebentar tadi ada video music yang telah dihasilkan. Ya, yeah, betul. Saya excited sangat dengan music video ni kerana saya rasa kita memberi satu yang lain. Jadi kalau dapat tengok, kita cuba konsep stop motion dengan animation. Jadi kalau saya betul ni antara stop motion video pertama dari seorang artis Melayu. Dari mana mendapat idea untuk menghasilkan video klip seperti ini? Saya memang minat stop motion. Dan saya berbincang dengan director saya. Kita actually ada idea yang lain. Kita nak buat macam tour lah. Tour around Malaysia. Tapi itu tak jadi. Jadi kita adakan konsep begini. Dan kita akan dengarkan lagu 30 hari ini secara live. Tapi sebelum itu, ini sajalah yang kita boleh paparkan hari ini di Wanita ini. Semoga apa yang kami paparkan dan kongsikan bersama anda boleh memberikan anda sedikit sebanyak informasi dan juga maklumat yang berguna bagi ibu bapa khususnya. Ya, betul tu. Dan Wanita hari ini akan kembali lagi esok dengan satu lagi topik yang itu, iaitu melatah penyakit atau gangguan. Dan jika anda ingin menyaksikan semula rancangan Wanita hari ini pada hari ini ataupun yang sebelumnya, boleh saksikannya di www.tonton.com.my/WHI. Juga ingin berkongsi pandangan ataupun sebarang topik yang mungkin ingin anda lihat di Wanita ini, bolehlah berkongsi di facebook.com/WHI. Dan sekian saja daripada kami, Irin Putri dan Nabiha Rosdi. Jumpa lagi. Bye. One, two, one, two, three. Ha! Rindukan kamu, ku tak sabar menantimu. Bila
bila bertemu. Ku ingin bersama lagi. Biar ku tunggukanmu 30 hari ku nanti. Tulihat indah dirimu lagi. Oh, aku ingin bertentang mata. Manis bila kau ada. 30 hari ku nanti. Tulihat indah dirimu lagi. Oh, aku ingin bertentang mata. Manis bila kau ada. Ingin kau tahu. Ku sering membayangkan dirimu di depan mataku. Wangi di rambutmu bila bernafas. Biar ku tunggu kamu 30 hari ku nanti. Tulihat indah dirimu lagi. Oh, aku ingin bertentang mata. Manis bila kau ada. 30 hari ku nanti. Tulihat indah dirimu lagi. Oh, aku ingin bertentang mata. Manis bila kau ada. Hariku nanti. Tulihat indah dirimu lagi. Aku ingin bertentang mata.